Karena belakang dari sini. Gimana, geng? Sudah siap kah? Kita pergi mandi-mandi. Ya. Oi, geng. Aduh, lama kita tidak jumpa. Jadi kami sore ini mau mandi-mandi terjun di Sungai Semendurut atau sering orang sebut Belayan. Karena ini hari libur, biasanya banyak orang mandi nih. Pasti banyak lais mandi nanti di sini. Atau semandak-semandak lah nih sama anggota-anggota nih. Aduh. Oke, bro. Pegang dulu, bro. Pegang kamera tuh, bro. Oke. Jadi kita langsung gas aja, langsung ke Semendurut Belayan. Cing cing. Kenyon, kok kesini miring-miring kamera tuh, Pak? Duh. Berapa orang kita nih? Lagi berapa orang? Benam. Anu, masuk sana tuh kayaknya sudah mulai apa? Sudah bayar kayaknya nih. Sudah. Mobil kan? Mobil 10.000. Mobil berapa? 10.000? Ya, oh, mobil 10.000 mobil. Ya. Kalau motor berapa? 5.000. 5.000. Kamu yang sempat kesana kemarin kan? Ya. Nah, jadi ada anggotaku yang di belakang nih sudah kesana, jadi dia bilang bayar. Kayaknya jernih kayaknya, jernih kan? Ah, enggak aku tahu. Dong. Semoga lah airnya jernih. Jarang pelayar tuh banjir. Nah, tempat destinasi warga-warga Malinau lah sekarang tuh, tempat pemandian baru. Banyak lais nih. Oh, iya, woi, bukan lagi lais, mana pun banyak. Enaknya tuh, goy. Mencabar tuh. Woi, apanya enak? Kok kira lais ikan enggak lais? Udah, gue bilang semandak, bah, enak. Semandak, bah, semandak. Kok udah enak, gue bilang, goy. Ini juga, wah. Itu. Wow. Itu tuh aku punya anu tuh kata-kata. Ya, bahasa kan lais ikan, bukan tembem kan. Bilang mereka kan lais itu ikan, woi. Ya. Bukan itu yang ku maksud. Padahal lais nih bagus nih anunya nih, tipis. Nah, sudah langsung mati. Jadi kita langsung gas aja nih tuh lais lewat. Aduh. Enaknya itu. Sudahlah. Love you. Udah lagi yang kita nih. Jangan percuma. Kamera kemana? Kepala kemana? Aduh. Nah, aku bah. Yang di depan satu ini enggak pernah masuk kamera ini rupanya nih. Hai. Oke lah. Udah, kecamati. Masih jauh lagi. Nah, ini pun kecamati pun enggak tahu juga. Sudah kah? Sudah. Oh, enggak mau tekan kan dari tadi itu. Ya, masih banyak orang mandi nih ya. Jadi memang banyak semandak nih. Semandak aduh. Sudah lah. Cepat tahu ada semandak anu kan lais nyangkut sama kita kan? Satu dua ekor kan? Nyangkut di pukat. Banyak pukat. Tapi kita ini enggak punya pukai. Gol siput, gay kok. Sekarang tuh bukan nyaman bro. Sekarang yang jauh tuh, dompet tuh, dompet guys. Sekarang tuh senyuman Soekarno. Sudah lah. Dah. Nah, sudah ada portal kita. Tuh. Nah, itu ada yang jaganya itu. Tuh mobil 10.000 kan? Tuh. Motor 5.000. Itu juga uang tuh. Kula. 10. Oh, 10. Pandai bisa juga aku bahasa Tenggalan ya. Nah, bahasa Tenggalan sama bahasa Tidung tuh hampir mirip-mirip aja. Sama juga Brusu juga begitu. Ya, mungkin ada keturunan kali ya. Kita dulu-dulu ya. Belanda. Nggak juga aku tahunya mungkin lah, mungkin nenek-nenek moyang. Tapi sih ya, sedikit itu. Ada, separuh juga ada yang beda. Dengar kau si Ano bicara langau. Macam-macam betul bicara deh nih. Bro bicara cuma aja juga orang satu ini. Oke, okay, makasih ya bro. Jadi kita masuk. Kau lihat tuh ejer nih. Ada Anu situ. Ada warung, coba kita pergi ke warung situ. Oh, kenapa? Nada lais kita lihat di sini nih. Aduh. Itu di sana tuh ada. Oke. Jadi kita mau ke warung. Nih. Kita mau. Jadi sebelum kita berenang, kita ngadem-ngadem tubuh dulu. Ada? Buka. Apa itu? Itu minuman. Ada. Nah. Kalau teh. Kita bisa makan juga di sini.
kan. Pas lah sudah nih. Kosong tadi lambungku. Aku mau siram ini nih kayaknya. Bisa dikasih air panas kan? Nah. Ada berapa orang kita ini? Iya, ini ada lombok biji. Ada 6. Berarti 6 mangkok. Oh, 6 mangkok, 6 gelas. 6 gelas. Jadi sebelum kita mandi-mandi bisa kita nyantap-nyantap di sini dulu, geng. Nanti kita mandi kalau sudah kita kenyang, biar kita enggak masuk angin kan? Pilih. Masuk anu dulu kita, masuk makanan. Oh, ini enak nih, rasa kari. Oke. Jadi kita mau di sini. Tuh. Aduh, enggak ada lais mandi di sini nih. Kita nih mau mencari lais. Terpaksa lah kami jadi bapak lais sudah nih. Ada perosotan. Wah, ada sana tuh ternyata laisnya. Kepalanya yang timbul-timbul. Mungkin besok baru rame nih, malam minggu, hari minggu kan. Oke, kita mau makan dulu. Oke. Wah, apalagi itu. Aku mau ketawa aja jadi. Apalagi. Kalau aku ketawa-ketawa lah, baru saya ditahan-tahan. Ini mah, bikin anak aku tinggal-tinggal tadi dulu. Waduh, enak. Eh, dengar, diam kamu. Kamu dengar suara lais di sana tuh. Oh, enggak boleh cakap gitu, enggak boleh. Enggak boleh, anu. Kita makan dulu sebelum mandi. Terus makan baru kami mandi. Ih, bangau kayaknya. Ada lagi ada yang datang. Hah? Kan ada yang datang kan? Oh, kira kita aja yang mandi di sini. Ternyata banyak masyarakat yang mau mandi di sini. Mungkin dari Salong, Sumuku. Baung-baung. Di sini. Oke, baung. Mana lagi bau? Bicara cuma aja kok bau. Tadi lais jadi bau. Enggak, ini beda lihat body lah. Patin. Sudahlah. Makanlah. Oke, sudah kami habis makan. Jadi kami mau mandi. Kayaknya buka baju nih baru asik nih. Mandi. Hai. Oke. Segarnya. Jernih. Kayaknya bisa diminum ya airnya ini. Oke. Kayak bersih kulihatnya. Segarnya. Datanglah kamu sini mandi. Sabtu, Minggu. Datanglah kamu sini mandi. Airnya bersih. Jernih, asal di sana aja enggak kencing. Kalau mereka kencing itu minum lah kita airnya asin. Kamu mandi kah? Hah? Kamu mandi? Pul. Pul. Kasih lihat kami ke sini, Pul. Ini anggota nih, anggota. Wih, jernihnya airnya ini, Goy. Wih, baru aku kesini nih, Goy. Jauh-jauhnya aku dari Tarakan, cuma datang ke sini aja nih. Woi, kau orang Tarakan, kah? Ya, orang Tarakan aku nih. Kampung apa? Kampung 4? Ah, lain. Slumit aku nih, Slumit. Oh, Slumit. Enak, Goy, mandi. Wih, baru, woi. Jauh-jauhnya. Makasih aku ya, Goy. Kau mau kesini nih, Goy. Kalau kau di Tarakan, air asin. Huh? Kalau sini air sungai. Pada dasinnya. Ya. Air payau. Tapi takutnya orang kencing dasar lain ke situ. Ini rasanya itu, Goy. Woi, karena orang kita ini paling bawah. Iya, lah, sudah situ. Orang di atas. Oke lah.